Hai guys, ketemu lagi dengan JKO kali ini. Dewa akan bermain game Baby Bass. Baby Bass keluarga kembali. Keluarga ya, binatang. Keluarga kembali ya teman-teman. Keluarga apa? Keluarga binatang. Oh, keluarga binatang ya. Kemarin kita sudah mainan apa Kirel? Singa sama kanguru dong. Kanguru kemarin lompat-lompat yang tinju-tinju itu. Sekarang kita coba apa? Tapi udah. Ini ya, kijang ya. Rusa toh, bukan kijang. Rusa sika ya teman-teman. Ya itu badannya, terus kepalanya, terus tanduknya, terus kakinya. Aku tuh nyobain semuanya, jadinya aku nyobain semuanya hari ini ya. Jadinya terus badannya. Dahunya patah. Oke. Oh, ini kumpulan rusa sika. Rusa sika lebih suka tuan rusa sika dengan tanduk besar. Tuan rusa sika harus makan banyak untuk memelihara tanduknya agar tumbuh besar. Ayo kita bantu tuan rusa sika. Ini harus makan banyak ya. Ayo kita bantu tuan rusa sika mendapatkan makanan. Kasih makan yang banyak Kira, biar tanduknya tumbuh gede. Rusa sika jantan mematahkan tanduknya setiap tahun dan tanduk baru yang cantik akan tumbuh. Itu yang dimakan apa aja Kira? Yang dimakan apa aja itu? Semuanya. Iya, apa aja itu? Gak tau. Buah-buahan ya kelihatannya. Banyak banget. Oh, tanduknya tambah besar. Rusa sika semakin besar. Itu ada buah apel juga ya kelihatannya. Buah ceri juga ada. Agar tanduknya semakin besar. Buah jeruk, buah nanas ya. Ada ya? Itu apa itu? Nanas gak ada ya? Cukup. Mangga ada gak? Terus bersemangat. Tanduk tuan rusa sika akan menjadi semakin besar dan lebih cantik. Oh, tambah besar ya. Udah mau selesai ya. Bisa juga bukutnya. Oh, tanduk tuan rusa sika menjadi jauh lebih besar. Hore, selesai. Oke. Tanduk tuan rusa sika sudah tumbuh jadi besar dan menjadi terkenal. Mana semua bayi rusa sika? Hari semakin gelap. Sangat berbahaya untuk bayi rusa sika jika berada di alam liar sendirian. Ayo kita bantu nona rusa sika menemukannya. Wah, ini cari bayi ya Kira. Ayo kita temukan bayi rusa sika. Ini ketemu satu Kira. Selamatkan bayi rusa sika bersama nona rusa sika. Selamatkan Kira. Oh, kena lumpur ya teman-teman. Ya itu gelap banget ya. Ini kena apa ini Kira? Enggak. Oh, enggak kena apa-apa? Enggak kena apa-apa, cuma menghilang gitu. Ketemu aja ya berarti. Cuman ya. Di sini. Mana lagi tuh? Itu di bawah ada tuh kelihatannya. Masa sih? Ini di bawah sini. Itu monyet itu. Masa sih? Itu bawah sana kiri. Oke. Oh tidak. Oh. Rusa sika itu tersangkut tanaman jalar. Tersangkut tanaman jalar. Cepat. Ah, gimana sih? Satu lagi di mana? Tahu. Itu apa tadi bawah? Enggak ada. Enggak ada kok, cuma ini kok. Itu di atas itu, di atas sebelah kiri. Oh, ini. Sebelah kiri. Sini. Itu loh tadi, ini loh. Oh, ini. Dipasang. Bayi rusa sika itu terjebak di semak-semak. Oh, kena semak-semak ya. Ini
kuis lagi. Kuisnya berhadiah nggak? Nggak. Nggak ya? Berhadiah pasal. Kan tadi udah tahu Pak, jadinya nggak ada dia. Iya. Oh, bahagia gak mereka. Tahu, ya. Ding. Dapat dari kuis singkat. Di keluarga Rusa Sika, iya, iya, siapa iya. yang tidak mempunyai tanduk di kepalanya? Oke, oke, oke. Nona Rusa Sika. Nona Rusa Sika. Tuan Rusa Sika. Itu gambarnya aja kelihatan ya. Kamu benar. Di keluarga Rusa Sika, Rusa Sika betina tidak mempunyai tanduk bagusnya di kepalanya. Bagusnya dikasih A sama B aja. Di keluarga Rusa Sika, siapa yang merawat bayi Rusa Sika? Yang merawat Tuan siapa ya? Sika. Nona Rusa Sika. Yang merawat siapa tadi? Kanan atau kiri ya? Coba yang kanan. Ini Nona. Oh, kanan sekali benar. Oh iya benar. Di keluarga Rusa Sika, Nona Rusa Sika merawat bayi Rusa Sika. Okay. Wow, kamu mendapatkan sebuah stiker yang wow, cantik. Wow, cantik sekali stikernya ya, Kira. Itu kayaknya. Sekarang ganti apa lagi? Bokongnya ya. Ganti ayam belum ya? Ayo kita periksa. Ayam. Tapi aku pengen burung merak. Nanti habis ini burung merak. Kita pasang dulu, Kira. Pasangnya, Kira. Cepat, Kira. Cepat-cepat. Buat apa cepat-cepat? Oke. Ya, ya, ya. Ini perempuan nih. Induk ayam. Sama-sama gendut. Pada tidur. Apa yang sedang dilakukan Tuan Ayam Jago? Tuan Ayam Jago berkokok untuk membangunkan semua orang di saat pagi. Kayak ayam yang laki-laki itu namanya ayam jago. Ayam betina. Iya, ayam jago. Bangunin semua, Kira. Bangunin ya, teman-teman. Ayam jago. Sudah pagi kok enggak bangun. Ya aku mau yang ngendok di sini. Bangunin semua, Kira. Sekarang lagi apa? Enggak. Enggak bisa ya? Oh, bisa. Bisa jatuh. Wah, oh, makanan. Oh, jatuh. Ternyata bukan makanan. Wah, ini induk ayamnya banyak banget ya. Bukan, itu anaknya. Satu. Enggak, itu induknya kok. Anak itu. Ayam betina. Ayam betina, ya kan? Anak-anak tadi. Dia bilang tadi katanya ayam betina kok. Oh, ayam apa? Ayam betina ingin meletakkan telur-telurnya. Iya, ayam betina. Oh, mau meletaskan telur, Kiril. Kita tetaskan sama-sama ya. Kok banyak banget? Banyak. Biar nanti bisa digoreng. Oh, enggak, ini enggak menetaskan. Minta kipas sih untuk menetaskan telur ya. Ini minta makan, minta minum. Roti itu. Roti emangnya bisa dimakan ayam? Bisa toh, ayam pemakan segalanya kok. Omnivora, ayam itu binatang omnivora ya teman-teman. Omnivora itu maksudnya pemakan segalanya ya teman-teman. Ya berarti kayu juga dimakan dong? Enggak, maksudnya bisa makan tumbuh-tumbuhan, bisa makan daging. Omnivora seperti itu ya teman-teman. Oke, kasih makan daging harimau deh. Ya, jangan loh ya. Harimau itu binatang dilindungi. Enggak boleh. Ya. Udah kasih singa, Dek. Sama enggak boleh. Udah kasih gajah. Ya ada malah. Gajah juga dilindungi loh. Monyet, Dek. Ini telurnya tetaskan dulu ya. Udah dagingnya kayak aja deh, dagingnya ayam aja deh. Iya, dia kalau ayam goreng suka itu enggak tahu. Dipilih dimakan mesin sama ayam. Padahal itu dagingnya sendiri. Ya memang gitu. Kuisin. Segalanya kok. Di keluarga ayam, siapa yang mempunyai jengger kecil dan ekor pendek? Apa tadi? Nona ayam betina. Yang berekor pendek. Tuan ayam jago. Luar biasa. Kamu benar. Ekor nona ayam betina lebih pendek daripada ekor tuan ayam jago.
dan jenggernya juga lebih kecil. Iya, betul, betul. Okay. Keluarga ayam, siapa yang berkokok membangunkan semua orang di saat fajar? Oh, yang berkokok. Jago, jago. Ayamnya seru. Ini ayamnya dapat stiker sekarang merak biru. Kijang udah biru. Tadi kijang lo ya. Apa tadi rusa lo ya? Bukan kijang itu. Rusa tadi sudah biru. Ya tadi sudah pertama, kok lupa toh? Ya toh? Wah, Gerald barusan lupa. Wah. Gimana nih? Namanya rusa sika tadi toh. Rusa sika. Yang tadi masuk lumpur terus dipotong semak-semak itu anaknya itu yang hilang tadi lo. Ya udah kan. Nah, iya. Enggak, oke. Okay. Ya udah nih. Oke. Okay. Ini merak birunya bagus ya. Tuan merak jantan mengipaskan ekornya untuk nona merak betina. Ekor tuan merak jantan itu tidak indah dan nona merak betina tidak menyukainya. Ayo kita bantu tuan merak jantan agar terlihat indah. Oh, bulunya masih jelek, Gerald. Oke, kita bantu biar bagus ya. Bulu tuan merak jantan telah jatuh ke semak-semak. Ayo kita cari mereka. Cari dulu, Gerald. Ya ini bukan semak-semak, Kai. Cari sampai dapat. Kuahnya enak ya kelihatannya. Wah, ini apel asli ini kayaknya, guys. Apa? Ini kayaknya apel asli. Apel asin. Ini kayaknya apel asli. Asli, apel ya. Asli. Iya. Ini apel kartun. Ayo kita pasang bulu-bulu ya, untuk tuan merak jantan yang mutan. Dipasang yang bagus, Gira. Tunggu deh. Tancapkan, Gira. Tuing. Tuing. Lagi. Tuing. Wow. Tuing. Bisa ngomong hihihi ya. Kesakitan mungkin dia. Oke, kita kasih ini. Oh, ketawa ternyata. Geli mungkin ya. Hebat, tuan merak jantan menaklukkan hati nona merak betina. Sudah hebat. Oh, nona merak betina telah meletakkan telur-telurnya. Oh, dia bertelur, Gerald. Nona merak betina akan membuat sangkar untuk telur-telur merak. Ini asin ya. Ada banyak bahan yang dibutuhkan untuk membuat sangkar. Ayo kita periksa apa yang dibutuhkan nona merak betina. Mana ya? Ayo, Gerald. Ini bulunya ya, Gerald. Dan lagi deh. Terus apa lagi? Daun-daun. Tanah. Tanah. Nona merak betina juga memerlukan bahan-bahan ini. Oh. Ini. Cepat, Gerald. Kita pasang, Gerald. Bulu. Ini mungkin. Ayo kita buat sangkar yang lembut dan nyaman. Oh, oke. Okay. Letakkan cabang-cabang di sangkar agar aman. Ini melingkar ya, kira-kira kelihatannya. Oke, terus kita buat aja. Letakkan bulu dan daun di sangkar agar terasa lebih lembut. Wah, ada Angelo, teman-teman. Main apa itu? Ini main keluarga binatang sih lo. Ya, tunggu ya, tunggu ya nanti ya. Oh, ini apa? Ini burung merak ya, Angelo. Wah, sudah selesai.
dia bahagia bersama ya Kirel. Selamanya. Selamanya. Kuis. Kuis singkat Kirel. Di keluarga Merapi. Bentar ya Cilo. Apa yang suka mengatakan ekornya yang cantik? Tuan Merak Jantan. Tadi pertanyaannya apa? Nggak dengar. Iya, sebentar. Di keluarga Merak Biru, siapa yang suka mengipaskan ekornya yang cantik? Oh iya. Oh, yang jantan. Kamu benar. Tuan Kamu Merak benar. Jantan dapat mengipaskan ekornya untuk menarik Nona Merak Betina. Di keluarga Merak Biru, siapa yang mempunyai ekor panjang dan cantik? Oh, Merak Jantan juga ini. Tuan Merak Jantan. Nona Merak Betina aja. Yang betina kurang cantik. Luar biasa. Tuan Merak Jantan mempunyai ekor yang panjang dan indah yang dapat menarik Nona Merak Betina. Wow, kamu mendapatkan sebuah stiker yang cantik. Wah, cantik sekali ya stikernya ya. Sudah semua ya Kirel ternyata ya. Sudah dulu ya teman-teman. Iya, sampai jumpa di episode aku berikutnya. Jangan lupa subscribe ya. Jangan, terima kasih. Bye-bye. Wah, ini ada yang jelo ini, Pak.